Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan melakukan perjalanan dengan bus bandara di Inggris. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk di subscribe dan di follow. Perjalanan kita akan kita mulai dari Leeds menuju Manchester Airport. Lama kurang lebih 2 jam. Kita mulai berangkat. Sekarang mulai jam 12. Nanti kita akan sampai sekitar jam jam 11 sekarang diperkirakan akan sampai jam 1. Masukin jalan tol jalan highway nya teman arah Manchester. Naik bus National Express. Sini tolnya gratis. Ada batas limitnya, jadi nggak ada yang kebal-balan di perjalanan biasanya. Itu sudah tahu berapa lamanya. Seatnya itu juga nyaman, ini luas untuk dengan aku ketinggian badannya, tinggi badannya itu 170, tapi nggak mentok, masih ada space.
sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan pemandangan yang begitu indah, ciri khas dari Inggris, di mana itu banyak perbukitan dan padang rumput. Dan biasanya padang rumput itu banyak ternak seperti domba, kuda, sapi. Ini kita udah melakukan perjalanan kurang lebih 30 menit dan kiraan waktu akan sampai sekitar 30 menit kalau perjalanan ini lancar. Hal yang menarik bisa kita lihat sepanjang perjalanan, walaupun bus ini kecepatannya lumayan cepat, pengendara di sini tetap mematuhi aturan lalu lintas. Jadi angka kecelakaan menjadi sangat minim. Dan pengendara di sini mereka juga sangat memperhatikan jarak antara pengendara satu dan yang lain. Jadi masih ada space untuk melakukan pengereman di saat ada hal yang tidak diinginkan. Sampai di airport. Lama perjalanan itu cuma 1 jam. Sekarang sudah sampai di airport, di terminal, di bus station airport. Kita akan menuju ke terminal 1. Kita akan ada di terminal 1 penerbangannya sejam 5. Jadi kita harus check in dulu. Jadi ini udah berada di terminal 1.